Baru-baru ini kejadian tak mengenakan baru saja dialami oleh Ustadz Abdul Somad, ulama kenamaan dari Pekanbaru ini. Beliau tiba-tiba dihadang dan diusir saat hendak mengadakan pengajian. Peristiwa ini baru saja terjadi. Sejumlah orang yang mengaku menamakan diri mereka sebagai Ormas Aliansi Masyarakat Adat Dayak melakukan aksi unjuk rasa menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad di depan kantor Bupati Sintang, di mana ketika itu UAS hendak mengadakan pengajian di Sintang atas acara keagamaan yang diadakan pemerintah setempat. Beredar video penghadangan dan penolakan UAS itu di internet. Puluhan personel Polres Sintang dikerahkan dalam pengamanan aksi unjuk rasa tersebut. Namun alhamdulillah, meskipun kedatangan UAS itu disambut dengan penolakan oleh beberapa ormas, namun pemerintah setempat tetap melancarkan pengajian tersebut. Dan begitu tak disangka, pengajian itu dihadiri oleh lautan manusia. Ada puluhan ribu warga Sintang berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut, di mana para jamaah itu begitu bahagia atas adanya pengajian UAS itu, dan mereka banyaknya tidak sebanding dengan orang-orang yang melakukan aksi penolakan terhadap UAS tersebut.